28 km lagi. Hai korang, assalamualaikum. Jadi hari ni hari Khamis. Nampak tak Nina sekarang tengah get ready untuk balik kampung. Salah fokus. Balik 3 hari je, tapi korang tengoklah. Banyak betul. Lepas tu korang dapat dengar tak bunyi drill tu? Macam biasalah. Disebabkan bunyi drill tu lah Nina nak balik kampung. Aku stres dengar, aku stres. Miko, bye-bye. Bye-bye baby. Jumpa nanti. Duduk rumah elok tak dengan Mika. Jadi sebelum Nina balik kampung, Nina macam biasalah Nina akan post order-order customer. Satu bag dulu. Kita akan pergi post and then kita akan terus balik kampung. So get ready baby. Dah. Kita akan balik. Mika, nampak tak barang kita orang yang beg biru ni kita nak pergi post. Yang tu semua beg kita orang nak balik kampung. Okay, sekarang kita nak balik ke barang. Nampak tak geng? Kapet untuk mak mentua. Kapet untuk mak mentua. Hari tu Nina pergi nilai. Beli kapet punya baisal. Ingat Nelofa je boleh pergi sana. Kita orang boleh lah. Yang nak di post sekejap lagi. Kita akan pergi post breakfast. And then akan terus baliklah ke kampung. Bantah ke? Oh. Tak bawa bantah pula kali ni. Sekejap ni ambil beg belakang. Ada. Banyak gila beg. Cabut bawah aku. Sebenarnya yang tu beg dia. Yang besar tu beg Nina. Yang tu. Beg dia kecil je. Thank you. Jomlah kita pergi mengepus sebelum kita menuju jalan pulang. Ya Allah, minyaknya muka aku. Bukan minyak, berpeluh. Panas. Panas. Malaysia is panas. Kenapa lah tak sejuk Malaysia ni? Dah sejak seminggu dah rasanya. Panas gila. Ya Allah, tidur pun tak tenang. Sampai sakit kepala, migraine berkali-kali. Malaysia is so hot guys. Malaysia is so hot. I nak kena pindah daripada Malaysia dah. Welcome to Tol Gombak. Gombak. So kita akan balik. Lamanya dah lalu kat sini. Terujur sikit, terujur. Setahun dah tak lalu sini. Sebenarnya kita excited nak balik. Bukan apa, kita nak cari etok. Tak tahulah ada ke tak etok dekat kampung tu. Sekarang ni nak record momen-momen signboard je. Nak kita duduk kat mana. So kita ada dekat dalam terowong. Tapi ini bukan terowong menorang. Ini terowong apa? Entah. So sekarang ada dekat sempadan negeri Pahang. Kita ada dekat arena Genting Sampah. Bila kita dekat gunung-gunung kan, pergunungan, kawasan bukit-bukit, dia akan jadi pekak sikit lah. Cuaca baik ya hari ni, cuaca nice. Tapi macam mana mendung juga tu. Nampak tak. Bentong 28 km lagi. Kita nak ke Kelantan, bukan bentong. Kita lalu je bentong. Kita makan ikan patin. Itulah nak cari ikan patin. Ikan patin bukan fatin. Nak cari ikan patin masak tempoyak. Apa? Tak masuk. Kalu dia tu. So kita orang nak cari ikan patin. Harap ada lah. Sebab sekarang pukul apa yang? Pukul 11. 55 lagi. 5 minit je pukul 12. Tak tahulah. Kau boleh sempat sampai lah untuk makan ikan patin. Last pergi Kuantan bila? Last year. Bulan 12. Itulah last kita orang makan ikan patin Pahang. So sekarang ni macam teringin pula. Macam kat Cameron dah nampak. Tapi ni kan Cameron. Dia punya design rumah tu kan. Cakap Cameron. Sekarang dekat bentuk tu, dia kata tu tinggi bentong Pahang. Aku kena tipu ke? Perikanan apa entah tadi bentong Pahang. Tapi bentong tak sampai lagi. Nipu je. Telinga bengang lah. Janda baik. Janda siapa baik? Tengok mangan dia makin dah lah burger dia tu. Sos. Lepas tu sampah dia bagi pula kat kita. Memang lah. Memang. Tengok sampah masyarakat. Sampah masyarakat betul. Kita dah sampai Bentong. Selamat datang ke Bentong. Jadi,
tompang. Ya, balik apa, balik raya haji kan tahun lepas. Daripada sini dah sini ya, U-turn terus. Terus pergi mana? Pergi masuk kot Terengganu balik. Nak tegang kau, aku pergi tinggal lah ni. Jauh sikit lah, tapi at least tak ada jam. Tak je lah, kerang juga punggung. Kemas tu punggung. Kita dekat Kuantan. Eh, belum lagi. Nipu Kuantan. Bentong. Bentong melotong. Saya kau sayang besar betul depan tu. Kuantan. Tempek kena kepala otak. Jadah. Aku tahu lah kau balik mana Kuantan tiba-tiba. Aku terlepas ke? Next month. Ada orang seru kita dah. Seru pergi Kuantan, datang. Boleh lah, celebrate anniversary dekat Kuantan. Pergi makan apa tu, ice cream gula apung. Viral. Gula apung eh? Oh, macam sedap, macam style Bumblebee je. Dia ada madu apa semua tu, coklat pun ada. Tapi dia kata ada yang coklat tu tak berapa manis. Dia kata merah tu pergi. Saya ada berapa merah lah, apung lah. Kenapa aku lagi aku? Jaduh. Merah mas. Putuk merah les. Tak mau. Kau tengok muka lagi. Kau tengok muka sendiri. Muka sendiri, tengok je umi je lah. Apa guna pakai kamera mirrorless tapi tak ada tengok skrin? Tengok je umi tu dia, muka sendiri tengok. Tak nampak. Kau orang kicau tengok muka sendiri. Sekarang kamu, aku bawa lah kereta tu. Aduh. Kan? Siap tengok muka sendiri. Tengah segok kot. Jangan jarang make up. Lalu keluar pakai apa tu? Ketaru. Kebatik. Dengan baju kedok. Tak pernah aku pakai kebatik baju kedok. Dekat sini umur. Dengar. Aduh, eh, comel apa kau pakai? Nampak ayu. Binti halus. Apa binti halus? Bunga dia. Bunga apa dia pula? Binti halusnya. Bunga tu. Aduh. Binti lah. Tak bintik lah. Ingat lagi tangan dengar lah dekat highway ni. Time tu kenangan. Tertidur sampai rasa nak terkencing. Sejam masa tu dekat highway ni. Apa? Sejam. 8 jam. Tak, dekat highway ni kan itu dekat simpang tu hari tu kononnya apa? Tak nak pergi toilet sebab orang buat tu ramai belagak. Sekali masuk sini stuck. Berapa sejam? Sejam lebih kan stuck kat sini. Lepas tu tertidur. Sampai je ngam-ngam hujung highway ni. Gila. Rasa bengkak pun dia kencing aku. Balik raya haji ni pasal. So ya, kita dah nak dekat dengan Kelantan. Tapi jauh lagi sebenarnya. So plan kita sampai Kelantan, balik rumah. And then kita akan cari. Bunguk lah. Buang apa balik Kelantan tidur je. Balik pada rumah. Untuk rumah senang tidur. Kita akan cari Maggi celup. Lepas tu kita cari Tom yang belut lagi. Semua lut-lut. Kau lambung. Sekarang kita ingin melaporkan keberadaan kita. Jadi Nina dekat Gua Musang dah sekarang. Feeling. Buka tingkap sikit. Ambil udara bau Kelantan. Ada bau-bau buju. Ada bau-bau buju kan. So menunjukkan yang Nina dekat Kelantan sekarang ni. Okay, sekarang kita dah 6 jam perjalanan. Ya Allah, aku dah jadi timur dah dalam kereta ni. Jalan tak jam, smooth. Tapi itulah bila part ada lori tu, dia rasa macam kenapa lah lori tu lambat sangat. Dah dekat dah. Berapa minit ni nak sampai agak-agak? Setengah jam 40 minit lagi akan sampai. Jadi kita sekarang dekat area di mana ni? Latarek. Bukan T-Rex, Latarek. Berada di sini, balai polis Laloh. Kuala Krai, sekarang area Kuala Krai. So, dalam jajahan Kuala Krai. Sikit lagi nak sampai. Sebab dah ngantuk dah rasa. Tadi kemain excited, loncat-loncat. Lepas tu sekarang ni. Kenapa lori tu buat gitu? Dalam motor. Oh, dalam motor tepi tu. Jangan buat hal lah. Rumah nak balik ni. Salah. Tak balik rumah ni. Dah lah balik Kelantan. Lepas tu dapat pula berita
public head. Tak boleh makan kerang-kerang. Hmm. Asyiklah etok tu bukan duduk dalam laut. Tahu ni laut kan? Pagi dah. Sejak bila ni duduk dalam laut? Kena dalam sungai ya? Tahu duduk dalam laut. Tiba-tiba. Pindah pula. Tiba-tiba laut. Pelik tak? Etok ni dia duduk dalam sungai. Tapi rasa dia masin. Kerang dia duduk dalam laut. Rasa dia tak masin. Mana dia masin? Dia tak masin lah. Dia tak masin macam etok. Etok kan rasa masin. Ha, macam tu lah. Awak kena cakap Kelantan sebab awak dah sampai Kelantan. Kita Kelantan dah. Oh, kita Kelantan dah. Kau tengok. Cuma betul. Sekarang ni Nina tengok pokok kelapa sawit pun aku dah terbujur. Punyalah lama aku tak balik kampung. Ha, tu dia. Ada rumah atas tu. Baru nak esok. Okay geng, sekarang dah pukul 5.07 minit petang. Jadi Nina sebenarnya dah sampai. Dah sampai tak masa dalam kereta. Jadi kita akan masuk simpang kampung. Yah, I'm so tired. Reput duduk dalam kereta. Yeah, kita dah masuk simpang nak ke rumah. Yeah, nanti boleh cari jalan-jalan cari benda lain pula. Kedai apa? Kedai Cik Su. Sedap dia moyak. Sikit bakar. So, sekarang pergi cari lagi celup. Ada penampakan yang kat belakang sana gelap-gelap je. Hantu. Tak nampak belakang gelap. Apa? Orang lapuk. Kita cari lagi celup malam ni. Tak tahulah. Kalau ada, ada lah. Kalau tak ada, nasi tom yam je lah. Mak dua orang makan lalu. Tolong kan? Mak dua orang makan lah. Lepas tu telur dah ada. Ada nama pun ya? So, dah sampai dah makan lagi celok. Dah. Tak makan nasi lagi hari ni ya? Mak masuk kau ke? Habis masuk ke? Tak. Jadi? Dah dua kali dah makan kat sini. Tapi hari tu kita makan sup je kan? Biasa dengan nasi kan? Belut. Sup belut? Belut kan? Makan tu? Tak. Susu daging juga kan? Lepas hujan makan maggi celup yang sedap. Sup perut. Yang ni perut. Minta daging dengan perut. Tapi celup macam bodoh. Esok atas ni belut. Lagi atas panjang esok. Pagi. Pagi kami jangan. Kalau untuk bangun pagi tak ada lah. Pada kelas aku pun gelap. Oh, dah hebat. Maaf tu. Maaf. Apa kabar nak? PA. Dia pun nak pergi lah. Konteng lah. Masa? Ngajar kau buka. 12 kau pun lima. Lima lagi. Masa aja aku pergi tau. Oh, patut tau. Aku pergi balik tau. Dek. Kamu sebab? Oh, sampai lagi. Apa? Dah. Lama kan macam tambah kat rumah je. Dah, dah pun kita lagi. Pokok kenyang. Dah, kita nak balik.
Makan kenyang-kenyang baliklah, apa lagi. Weh, gelapnya dalam ni. Nampak lagi muka sis. Nampak lagi muka sis. Jom, so kita akan baliklah. So kita akan teruskan perjalanan kita pada esok hari ke rantau panjang dan mencari Maggi belut.